kuah sapi asam pedas kecil makan di tempat. Begitu dengar pelanggan pesan, bos langsung masak mi. Tak sampai semenit, dihidangkan panas-panas. Kami masak untuk mengeluarkan aroma asli. Tak tambah perasa makanan kerana kami ada tulang sapi, lobak, bawang bombay, beberapa bahan itu. Bahan kuah tulang sapi asli pagi-pagi sudah beli di pasar. Masak beberapa jam sampai siang langsung habis. Sore masak yang baru lagi kerana yang segar lebih enak. Dia ke pasar mencari bahan-bahan. Dia lebih bisa, saya tidak tahu. Saya kasih tahu, baru saya tahu. Ternyata ada pembagiannya. Kemangi ada bagi yang putih dan yang merah. Saya dulu tak pernah perhatikan. Dia kasih tahu, saya baru tahu. Merah lebih wangi, putih tak terlalu wangi. Nyonya bos Chen Xinfeng umur 20 tahun menikah ke Taiwan. Keluarga di Vietnam banyak kokinya. Dari kecil sudah belajar memasak. Dari kecil lihat nenek dan tante, mereka masaknya enak sekali. Saya belajar dengan mereka. Walaupun tak ada pengalaman buka toko, tapi Chen Xinfeng awalnya yakin dengan strategi pemasaran. Hanya jual bihun dan kuih tiao, juga jual lumpia Vietnam. Kami masak yang enak, jualnya beberapa jenis saja, tak perlu macam-macam, lebih kompleks. Kadang kekurangan bahan, kamu tak temukan lagi. Lebih bisa merepotkan, jadi yang mudah saja. Bahan simple, tambah nyonya bos yang kerjanya cepat mengatasi waktu makan siang para karyawan dan memenuhi ruangan. Porsi besar 90, kecil 70. Karena saya pesan asam pedas lebih wangi sedikit. Suami istri mengurus dan dengan sepenuh hati saling berpertoleransi. 4 tahun tak hanya usaha bagus, hubungan mereka berdua juga penuh kehangatan. Dia sangat serius, sangat tekun. Suami saya sangat baik, dia bantu saya, dia sendiri jadi pengantar. Antar makanan juga sangat lelah. Makanan Vietnam yang ditambah cinta suami istri ini menghangatkan.